Ya, saya telah pun melawat WCE dan saya telah pun diberikan taklimat berkaitan dengan perkembangan dan progres kerja yang dilaksanakan. Dan secara keseluruhannya, saya berpuas hati dengan progres kerja di peringkat negeri Perak. Dan ianya tidaklah lewat dan menepati masa dan mereka bahagikan dari segi progres itu kepada beberapa peringkat yang menepati tarikh dan masa yang ditetapkan. Cuma ada sedikit masalah-masalah teknikal dan kami turut berbincang khususnya isu yang melibatkan ada kawasan yang disebut sebagai missing link. Missing link macam no man's land area di mana yang akan menghubungkan yang hak milik WCE Lebuh Raya yang dibangunkan oleh syarikat konsesi ini dengan kawasan jalan yang dibina oleh pihak kerajaan persekutuan. Dan dia seolah-olah berlaku begini, di tengah-tengahnya. Dan pihak kerajaan persekutuan melalui JKR telah pun berbincang dan telah pun menyelesaikan masalah ini. Namun yang menjadi perhatian kita ialah lebih kepada dari segi reka bentuknya. Reka bentuk saja yang akan kita ingin pastikan supaya ia tidak akan mencacatkan dari segi pandangan. Struktur mungkin tidak ada masalah. Dari segi struktur engineeringnya pun mungkin tidak ada masalah, tetapi lebih kepada struktur yang mungkin akan mencacatkan pandangan. Jadi kita telah mengadakan pandangan perbincangan dan pihak JKR, pihak WCE dan Datuk Seri Mah Sik Yong khususnya sebagai menteri, dan tadi pun saya telah pun bercakap dengan Menteri Kerja Raya. Saya telah menelpon beliau agar ianya dapat diselesaikan dengan Yang Berhormat Datuk Seri Mah Sik Yong selaku menteri, dan di peringkat kabinet saya harapkan perkara ini dapat diselesaikan. Jadi secara keseluruhannya not much problem.